Masih di News Hour, hari ketiga aksi buruh dari berbagai aliansi dan perusahaan yang menolak Omnibus Law di wilayah Sumedang, Jawa Barat kembali tutup akses jalan menuju Bandung-Garut. Ribuan buruh dari seluruh aliansi dan perusahaan yang ada di wilayah Ranca Ekek dan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis pagi kembali menutup akses jalan nasional Bandung-Garut. Koordinator aksi mengatakan, di aksi hari ketiga ini para buruh akan memaksimalkan aksinya. Rencananya mereka akan menuju tol Cileunyi dan menutup akses jalan tol. Aksi ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dari arah Garut menuju Bandung. Setidaknya kemacetan terjadi sepanjang 2 km. Kita akan coba, tetap kita akan terobos untuk hari karena ini aksi terakhir dari kita khususnya berdasarkan instruksi dari pusat. Kita akan coba terobos untuk masuk ke dalam tol.